ini usaha khataman Quran ini bukan jamiah, bukan kumpulan, tidak punya anggaran dasar, tidak punya anggaran rumah tangga, tidak punya pengurus, tidak punya anggota. Yang ada jamaah. Jamaah itu ya siapa saja yang mau silahkan. Biar ini pengen jadi anggota ya apa, mboten usah sama dugi ngeten lawan pun. Jadi ini malah namanya rada aneh. Jantiko, saya sendiri tidak ngerti apa itu. Jawa, apa Arab, apa Sanskrit. Jatmi, apa? Jantiko, saya tanya, apa artinya ini? Ja, jim, itu jamaah. Lah, anti. Anti. Ko. Koler. Kulir. Jadi jamaah anti kulir. Nopo kulir niku. Kalau takon jarake ke kulir niku anu napa? Kaliren. Kaliren itu kelaparan. Jadi iki jamaah yang anti kelaparan. Kita dari mana nemunya nama itu enggak ngerti saya. Tapi pokoknya semaan Quran. Nah ini saya malah ingat tadi itu waktu dibaca li ila fi quraishin ila fihi rihlatasyita'i wassayif fal ya'budu rabba hadzal baitil ladzi at'amahum jua'u wa amanahum min khawf. Tak pikir kira-kira ganti kau ini kira falya'budu hendaklah menyembah Rabba hadzal bait Tuhannya Ka'bah alladhi at'amahum min ju' yang antikulir yang mengenyangkan memberi makan orang dari kelaparan dan yang penting wa amanahum min khauf mengamankan kita dari takut ketakutan yodak kelaparan yodak ketakutan gini ku janti kau kira-kira tapi ukul hari kita malah jenengi kok niku jadi niku kira-kira macam oke. Saya setuju ki sampai teken mawon. Jadi niki maksudnya membebaskan kita dari kelaparan. Gini ono segane. Nek ono segane nggih kelaparan rohani ngoten mawon pun. Kelaparan rohani dan keamanan mengamankan dari ketakutan baik ketakutan di dunia ini lebih-lebih ketakutan di akhirat dari azab dari siksa Allah ya kira-kira begitu tadi ini ya, saya dengar bacaan itu kok cek jantiko gitu ya tapi tidak tahu apa itu resmi apa enggak saya tidak tahu.